Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Sarjana Entertainment. Hari ini tim Sarjana Entertainment ada menerima masukan dari kawan-kawan yang sudah rindu dengan suasana kampus. Kawan-kawan pasti rindu dengan suasana kampus karena sudah 3 bulan kita tidak ke kampus karena ada wabah virus COVID-19. Khusus buat kawan-kawan, kita buat video ini yang rindu dengan kampus. Kita sekarang ada di kampus Banda Aceh, tepatnya kita di kampus UIN Araniri. Yang kangen dengan kampus atau mau melihat suasana kampus, ayo ikuti video kita. Menunggu bus di halte Trans ini pasti kawan-kawan rindu dengan kita pergi kuliah menuntut ilmu sama-sama menunggu bus di tepi jalan dengan kawan-kawan. Pasti kawan-kawan rindu. Lihat, beginilah suasana kota pelajar yang ada di kota Banda Aceh. Ya rekan-rekan, kita sudah sampai di dalam kampus UIN Araniri. Kita pas di belakang kantin syariah dan hukum. Yuk kita jalan-jalan ke kantinnya karena ini suasana masih perkuliahan online, jadi kantin kosong saudara-saudara. Ada beberapa kantin yang sudah kita jalan-jalan tapi kantinnya kosong saudara-saudara. Ayo kita jalan-jalan lagi di kampus UIN Araniri. Ya rekan-rekan, di belakang kita ini ada Rumah Aceh. Biasa Rumah Aceh itu adalah kantin yang dipergunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk ngopi-ngopi atau sekedar istirahat ketika waktu istirahat. Ayo kita lihat, karena kantin Rumah Aceh ini sangat unik. Kalau dilihat dari desain kantinnya sangat unik karena membawa konsep Rumah Aceh atau rumah tradisional Aceh. Sangat enak kalau kita ngopi di sini, menikmati suasana Aceh tempo dulu. Lihat nih kantinnya, tapi sayang sekali kantin ini sedang tutup karena ya kita tahu sendiri pembelajaran di kampus sedang tidak ada pembelajaran offline, tapi tidak ada pembelajaran tatap muka, tapi pembelajaran di kampus semuanya jadi online. Jadi kampus seperti, lihat keadaannya, semuanya kosong, tidak ada aktivitas, cuman ada beberapa dosen yang mungkin sedang bekerja di dalam kantor, tapi mahasiswanya tidak ada. Ayo kita jalan-jalan lagi. Lihat rekan-rekan, di sini adalah pusat ketika mahasiswa UIN lagi jalan menuju ke ruang-ruang kuliah atau tempat keramaian. Di sini ada juga disediakan tempat duduk-duduk untuk kawan-kawan belajar atau sambil menunggu waktu masuk ke kampus. Tempat ini sangat strategis karena banyak mahasiswa yang biasa jalan kaki untuk menuju ke ruang kuliahnya. Ayo kita jalan lagi. Ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat ada tempat duduk. Ini sangat menarik kalau bagi saya karena ini mobilnya sudah didesain seperti kedai kopi dan ada tempat duduk. Dan yang paling menariknya lagi, ada panggung untuk pentas seni. Jadi bisa menampilkan kreativitas-kreativitas mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus UIN Araniri. Dan untuk duduk bersantai di sini juga sangat tenang, adem, suasananya sangat sejuk. Cocok sekali untuk kita belajar, berdiskusi atau sekedar menampilkan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Ya, kita dengan kostum kita sudah cocok dengan kostum olahraga. Kita sudah ada di
lokasi lapangan olahraga yang di dalam kampus UIN Araniri. Lihat lapangan sepak bolanya sangat bagus. Ada lokasi untuk panjat tebing, ada lapangan basket, dan ada podium tempat menonton bola. Untuk fasilitas olahraganya sudah sepertinya sudah lengkap. Ayo kita jalan-jalan lagi, kita lihat lokasi olahraganya. Sekalian kita olahraga sikit. Ragu dengan keindahan kampus UIN Araniri. Lihat di belakang saya bagaimana megahnya kampus UIN Araniri ini, tidak kalah dengan kampus yang lain. Lihat sangat desain bangunannya sangat bagus, dan kita lihat ruang kuliahnya juga bagus. Ayo kita mendekat, kita lihat ruang kuliahnya. Rekan-rekan, setelah saya cek ruangnya dikunci karena ya sekarang juga sedang tidak ada perkuliahan. Tapi saya penasaran dengan kolam ini, rekan-rekan. Siapa yang kasih makan ikan? Ini sekali-sekali rekan-rekan kalau yang lewat UIN bawa umpan ikan. Nah, ada ikan ini kecil-kecil. Oke, masih ragu dengan kampus UIN? Buat adik-adik yang tamat SMA, langsung daftar ke kampus UIN. Saya tidak dipromosikan, tapi saya senang promosi kampus. Karena ini tempat ladang ilmu. Ayo jalan-jalan lagi. Oke rekan-rekan, ini akhir dari perjalanan kita di kampus UIN Araniri. Saya yakin banyak sekali kawan-kawan mahasiswa yang rindu akan kembali ke kampus. Baik yang masih status mahasiswa ataupun sudah alumni, pasti rindu dengan kampus kesayangan Anda. Oke kawan-kawan, cukup sekian vlog kita di kampus UIN Araniri. Apabila kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan di komen. Dan terutama kawan-kawan, jangan lupa di subscribe channel Sarjana Entertainment. Oke kawan-kawan.